menu hari pertama, hari pertama ding hari indah dan sayurnya bobor bayamnya tahu goreng panas sambilnya tomat. Teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan kita di channelnya Mas Blakra Family. Nah teman-teman, ini adalah pertemuan pertama kita di vlog tahun 2022 dari Mas Blakra Family. Semoga di tahun 2022 ini teman-temanku semua, subscriberku semua, pokoknya rezekinya makin lancar. Terus sobo kesehatannya pokoknya terus sehat lah, nggak usah sakit-sakit cerita. Terus dipermudah segala urusannya, sing urung oleh jodoh dapat jodoh. Amin. Yang belum punya rumah segera bisa bangun rumah, pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua. Amin. Dan kita hari ini mau apa ya, memperlihatkan menu pertama kita di tahun 2002, menu pertama. Oke, langsung saja kita lihat cekidot. Nah teman-teman, menu hari pertama, hari kedua di vlog pertama tahun 2022 kita buka dengan sambal tomat. Cukup sambal tomat teman-teman, pembukaan vlog di tahun 2022. Lauknya ini tadi goreng tahu sama sayurnya bobor bayam. Nah, ini bayam santan. Semoga di tahun 2002 ini menjadi tahun yang indah dan bagus buat teman-teman semua. Amin. Doakan keluarga Blakra juga ya teman-teman. Di tahun 2002 ini apa, selalu rajin bikin video, tambah rajin bikin video, tambah bagus konsepnya. Terus ini minta saran sama teman-teman juga, seharusnya itu kita bagusnya itu upload video itu sehari berapa kali sih teman-teman, atau seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali, atau sehari 1 kali, atau sehari 3 kali. Minta bantuannya teman-teman. Terus konsepnya itu kita gimana atau di tahun 2002 ini agar lebih bagus, itu kita keluarga Blakra juga minta saran. Konsepnya gimana? Bulat. Nah, tuh. Yuk, makan. Ya wis, tak makan. Tak baturi aku habis makan, Re. Lah urung kok wis gawe sambel. Aku mager nyicip gawe tahu itu. Oh, alah. Tenan. No, sambelnya. Tuh, sambelnya mungur-mungur. Sambal tahu. Kayak anu. Kayak sambal ya. Makan. Nah, itu teman-teman, kan pas malam tahun baru itu kita mbeleh bebek 6. Sampai sekarang enggak ada yang habisin. Jadi sing mangan cuma kameramen tok sama editor. Kita sudah mendengar ditahu di hari pertama. 6 ekor bebek diundang teman-teman, enggak ada yang datang. Yang datang cuma enggak ada 10 orang, teman-teman. Semua pada punya acara sendiri-sendiri. Ya itulah teman-teman, zaman sekarang itu tahun 2022 tidak sama dengan tahun-tahun dulu ya. Kalau dulu itu ada pesta makan-makan, itu orang zaman dulu itu diundang pesta makan-makan itu antusias. Maksudnya kalau zaman dulu itu acara makan-makan itu istimewa gitu loh. Di tahun 90-an 2000-an ke bawah itu kalau ada acara syukuran, ada acara diundang makan gitu, pada cepet datang gitu. Tapi di tahun ini 2002 ini kayak diundang makan-makan itu biasa, nggak ada istimewanya gitu ya teman-teman. Karena setiap orang mungkin sudah mampu beli makan enak, nggak kayak dulu lah intinya.
semua sudah makmur, alhamdulillah negara kita sudah makmur ya teman-teman. Jadi itu saya itu ingat banget teman-teman. Dulu kalau diundang genduren itu semangat, diundang genduren ya itu ke tetangga itu semangat tahun-tahun 2000 ke bawah itu. Tapi kalau sekarang ya gimana ya teman-teman? Sekarang itu banyak yang sibuk, kalau diundang genduren itu nggak bisa datang biasanya gitu, nggak kayak dulu. Itulah apa ya negatifnya kalau sudah maju, sudah makmur. Kayak acara-acara tasyakuran, terus acara-acara sosial itu semakin nganu ya, rapatnya kompak ini. Jadi begitulah teman-teman, karena ya zamannya itu sudah sampai zamannya, zaman makmur, zaman Android. Dulu kalau kita nongkrong cuma ngobrol, sekarang mantengin HP sendiri-sendiri. Apa pengen mam? Iya, kayak nama. Kayak mam. Tak sok. Itulah. Dan ini tadi maaf ya teman-teman, saya berkeringat karena saya habis jogging jam 11 sampai setengah 12 tadi saya lari-lari di apa? Yang panasan di terik matahari. Biar dapat keringat, biar badan enteng karena mosok masih muda sudah sakit-sakitan melulu. Semoga agak terus sehat ya teman-teman. Wih. Tuh. Nah, tuh pakai nasi wadang atau nasi kemarin karena nasinya masih dicopkan itu. Masih baru dimasak, belum matang. Tuh, sayurnya bobor bayam. Lauknya tahu goreng panas, sambilnya tomat, mantap sekali. Ayo makan. Doakan teman-teman ya, akhir bulan Januari paling tidak rumah saya sudah bisa digunakan, paling tidak kalau nggak belum jadi ya, ya sak jadinya. Daripada keburu-buru hasilnya nggak maksimal ya Mi. Gimana rasanya nih? Sampaikan ke pemirsa dong. Seger. Seger terus. Itu rasanya, rasane tahune piye iki? Crispy, bumbune pas ora. Lembut. Iki tahune aku. Heeh, tah. Nggone Mbak anake Swotumi. Oh, tahu. Mbak Marmi. Heeh. Wi, online ngene ya, diterne ngene. Bukan, kan dene anu koyo home industry, tahu. Hmm, terus. Itu digone tek-tek tukang sayur. Kok ngerti lek kuwi kok ngono? Ngerti lah, kan merek ya. Wah, enak merek ya. Oh, ini produksi dari pabriknya saudara sendiri teman-teman. Jadi kita itu punya saudara, terus bu punya pabrik tahu. Dan ini ada mereknya, kebetulan ini tadi beli tahu dari pabriknya saudara sendiri. Masih kerabatnya istri teman-teman. Ini rasanya lebih juicy. Jurnya lembut banget. Oh, berarti ntar beda ya, istimewa mereka ya. Lain dari tahu-tahu yang lain ya. Kayak tahu yang itu kenting atas. Atas itu ya. Oke, jurnya lembut. Ya bahan ya. Kok lah, cik war kok. Saya itu masih kenyang teman-teman karena baru makan. Saya itu cuma makan pakai nasi putih, pakai tahu bundar itu tok. Sama sayur bayam. Tapi tadi belum ada sambelnya, teman-teman. Mang pesen tahu nih. Tahu bundar? Kapan, Mang? Lah, nang kono. Tahu bundar kan tukang koedek pian. Heeh. Mang usah nang kok. Wes, jadi ini kalau tahu yang bundar itu beli dari Pak Sayur udah matang, teman-teman. Ya udah gitu saja ya teman-teman, vlog pertama di tahun 2022 dari Mas Blakrak dan keluarga. Apa? Biji lomboknya nyemplung neng. Semoga di tahun 2022 ini pokoknya semua sahabat Blakrak, subscriber Blakrak makin jaya, makin lancar rezekinya. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.